na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Jujur aja kalau saya ditanya mengenai masalah Baitul Maqdis, saya ini nggak ada apa-apanya ilmunya dengan Bapak Ibu sekalian, dengan teman-teman sekalian. Jadi saya nggak punya sesuatu apapun yang bisa saya share untuk menambah gitu. Saya takut kalau saya ngomong mengenai itu justru ilmunya berkurang nanti gitu. Karena saya nggak cukup ilmu saya untuk saya share dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Saya jujur aja belakangan ini saya mulai ngeri gitu, takut kalau ditanya mengenai masalah Palestina, masalah situasi di Gaza gitu. Karena kita sampai pada sebuah kesimpulan yang hopeless gitu. Kesimpulan yang sangat frustrating, kesimpulan yang sangat hitam gitu. Bahwa ini semua terjadi itu adalah karena rezim internasional yang gagal gitu. Sistem internasional itu memang gagal. Kita punya ada namanya PBB. PBB itu kan banyak tuh, ada UNDP-nya, ada ECOSOC-nya, ada macam-macam. Tapi dari semua itu sebenarnya yang penting cuma satu, namanya Dewan Keamanan. Dan PBB itu diciptakan sebenarnya untuk Dewan Keamanan itu. Yang lainnya itu hanya aksesoris gitu. Jadi yang lain itu hanya pelengkap lah, pelengkap penderita biar negara-negara susah ini merasa nyaman di PBB gitu. Oh, ada yang diomongin mengenai makanan, ada yang diomongin mengenai kesejahteraan gitu. Jadi kayaknya perlulah kita hadir di PBB ini. Saya nih PBB skeptis gitu. Jadi ya, karena ini kan terbatas ya, forum terbatas di antara kita gitu. Jadi saya nih PBB skeptis gitu. Karena saya masih percaya bahwa nggak ada freelance, nggak ada makan siang yang gratis itu gitu. Jadi jangan berharap di PBB negara-negara maju datang ke sana untuk ngasih kita makan gratis gitu, enggak gitu. Kalaupun dia ngasih sesuatu, itu karena dia berharap dapat sesuatu yang lebih banyak gitu. Jadi yang paling penting di PBB itu adalah namanya Dewan Keamanan. Dewan Keamanan itu diciptakan tujuannya cuma satu gitu. Mereka ini udah capek perang gitu. Jadi jangan sampai terjadi perang dunia ketiga gitu. Jadi cukup perang dunia itu dua, yang kedua itu aja yang terakhir. Dan gimana caranya semua negara-negara itu diberikan kesempatan untuk bicara, untuk ngomong. Selama orang masih mau ngomong, selama orang masih mau bicara, maka gak akan ada perang. Kan teorinya gitu, sederhananya gitu. Kayak orang demo gitu. Kalau kita gak ajak ngomong, gak terima, sebentar lagi dibakar-bakar nih. Tapi kalau kita minta, silahkan kirimkan perwakilan, kita duduk, kita ngobrol. Selesai urusan, habis itu pulang dia gitu. Apalagi kasih sango pulang gitu kan, selesai. Wah, udah gitu loh. Selesai cerita gitu. Nah jadi kira-kira sama di dalam sistem internasional juga yang berlaku seperti itu. Dan di dalam PBB itu ada dua lagi, ada anggota tetap, ada anggota tidak tetap gitu. Nah anggota tidak tetap ini buat hiburan aja. Jadi kita Indonesia sering sekali jadi anggota tidak tetap gitu. Karena sebenarnya nyaris tidak punya makna di dalam pembuatan keputusan. Anggota tetap itu ada 5 kan, Bapak Ibu pasti sudah tahu, yang punya hak veto itu. Jadi semua 15 total jadinya kan. Semua 14 setuju sesuatu, tidak setuju satu, selesai cerita gitu. Jadi inilah yang membuat situasi di Palestina ini tidak selesai-selesai. Padahal masalah Palestina ini adalah masalah yang diwariskan dari LBB, League of Nations gitu, Liga Bangsa-Bangsa. Jadi sebelum tahun 1945, selesai Perang Dunia I, dibuatlah LBB. LBB kemudian pecah Perang Dunia II, hilang LBB, muncul PBB gitu. Nah, ini kan warisan dari Perang Dunia Pertama, diwariskan ke pemenang Perang Dunia II. Untuk diselesaikan, dan nggak selesai-selesai gitu loh. Nah, problem utamanya jadi ada di PBB. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Tahun 1960, Presiden Soekarno pidato panjang lebar. Sampai sekarang masih memecahkan rekor pidato terpanjang di PBB. Gitu.
Salah satu yang beliau sampaikan itu adalah mengenai masalah reformasi PBB, Dewan Keamanan. Jadi PBB usianya baru 15 tahun. Beliau sudah ngomong ini badan ini perlu direformasi. Karena sudah tidak mencerminkan lagi dinamika perang kondisi sekarang gitu. Ini mencerminkan dinamika perang dunia kedua, bukan 15 tahun kemudian gitu. Dan sejak saat itu berbagai ide untuk reformasi PBB nggak jalan-jalan. Terakhir tahun 2007 itu Pak SBY membentuk yang namanya panel 45. Semua orang paling pinter di Indonesia 45 orang dikumpulkan. Saya kebetulan sekretaris gitu, masih junior waktu itu. Untuk memberikan masukan bagaimana mereformasi PBB. Masukannya tebel segini, kita kirim ke Sekjen PBB dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam proses reformasi. Tapi sampai sekarang reformasi itu nggak jalan. Kenapa? Karena untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB butuh persetujuan Dewan Keamanan PBB gitu. Jadi sampai kapanpun reformasi Dewan Keamanan PBB itu tidak akan pernah terjadi. Nah, yang paling saya takutkan itu adalah kesimpulan, dan itu kecenderungan saya kesimpulannya seperti itu, bahwa dulu Perang Dunia I menghasilkan LBB. LBB banyak yang nggak suka dengan sistem LBB itu. Kemudian terjadilah Perang Dunia II melahirkan PBB. Jadi satu-satunya cara untuk melahirkan rezim yang lebih baik sekarang ini adalah Perang Dunia III gitu. Itu kesimpulan yang saya sendiri takut untuk sampai kepada itu. Tetapi setiap kita berusaha mengkaji PBB dengan pengetahuan teoritis maupun praktis, ujung-ujungnya akan sampainya ke situ. Kesimpulannya itu gitu loh. Nah, saya berhenti di sini untuk urusan Palestina, nanti kita akan ngobrol gitu. Tapi saya mau cerita tentang kegelisahan saya. Yang ingin saya ceritakan ke teman-teman terkait dengan sistem internasional dan terkait dengan umat Islam gitu. Sekarang feature umat Islam itu kan gini. Kalau kita ambil ada 42 least developed countries, negara paling miskin di dunia, yang sampai tahap dia tidak bisa hidup sendiri sehingga harus disuplai oleh negara lain gitu. Dibantu oleh negara lain. Dari 42 itu 38 adalah negara muslim. 38 negara muslim. Ada 23 negara yang di mana terjadi perang bersenjata internal gitu. Perang bersenjata internal. Dari 23 itu 18 negara Islam, negara muslim anggota OKI lah gitu. Pendidikan kita ambil 10 pendidikan terbaik di dunia, enggak ada satupun negara Islam. 10 pendidikan terburuk, 7 negara Islam. Jadi ini kondisi umat Islam yang sedang kita hadapi. Ini kondisi umat Islam yang sekarang kita hadapi bersama gitu. Yang mau tidak mau ya inilah faktanya yang harus kita hadapi gitu. Nah, saya ini kan saya ini jelek-jelek kan saya ini diplomat ya gitu. Jadi enggak jelek-jelek kan gini-gini kan diplomat gitu ya. Jadi saya pertama kali bersentuhan dengan pemikiran tentang dunia dan sistem dunia itu adalah ketika saya di pondok pesantren di Asalam. Jadi saya dulu dari Lombok, anak kampung yang enggak pernah mikirin dunia. Dunia saya itu ya sawah dan sekitarnya itu, mandi di sungai. Kan saya di kampung di Lombok itu. Jadi saya jalan kaki ke sekolah aja 4 kilo itu tiap pagi sejak TK itu. Jadi untuk sekolah gitu. Nah, enggak ada pikiran saya tentang dunia itu karena hidup saya terlalu indah di sana. Semua ada gitu di dalam di kampung itu. Pertama kali saya ke pondok di Asalam, terjadilah perang Teluk pertama. Yang Pak Amin Rais tiap hari keluar itu memberikan analisis di Jawa Pos waktu itu gitu. Jadi itulah perspektif dunia yang pertama saya dapatkan gitu. Ternyata tuh dunia itu ada perang dan sebagainya. Mulai tertarik dengan dunia gitu. Kemudian diperkenalkan di pondok tentang konsep umat kan. Konsep umat itu. Disitulah saya memulai kegelisahan saya gitu. Ini gimana ya katanya. Ini kita bicara sekarang tentang nation state kan. Nation state, negara bangsa gitu konsepnya. Yang kita kenal di abad ke-19 dan setelahnya kan negara bangsa. Sementara di dalam Islam, kita cuma mengenal istilah satu, umat gitu. Jadi, umat itu cuma satu gitu.
Jadi dia mau Malaysia, dia mau Indonesia, dia kan umah gitu. Kalau Indonesia konfrontasi dengan Malaysia gitu, terus ada yang mati, yang sahid siapa gitu? Yang Malaysia menganggap dirinya sahid, kita menganggap diri kita sahid gitu. Yang sahid siapa? Problem itu. Nah, problem itu makin besar ketika saya masuk ke kuliah. Saya kuliah HI gitu. Makin pusing saya dengan kegelisahan tentang konsep nation state di satu sisi dengan umat di sisi lain itu. Saya menulis buku pada saat saya kuliah tentang diplomasi Islam. Jadi melakukan riset tentang bagaimana diplomasi. Bikin buku karena saya ketua ikatan mahasiswa HI se-Indonesia pada saat itu. Jadi saya bilang ini gimana sih masa nggak ada ini ada missing link dalam sejarah. Saya kuliahnya double waktu itu di HI sama di sejarah UGM. Jadi ada perspektif sejarah memang saya coba bangun gitu. Kok kita bicara mengenai sejarah diplomasi itu kita selalu seakan-akan kejayaan Islam itu dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-19 kayaknya nggak pernah ada gitu. Nggak pernah ada. Tahu-tahu dari zaman sebelum Masehi, tahu-tahu Romawi gitu. Habis Romawi tahu-tahu Bizantium gitu. Terus tahu-tahu jadi kayak ada missing link gitu. Ada satu sejarah yang putus gitu, yang hilang gitu di dalam sejarah dunia itu gitu. Nah, jadi saya coba nulis mengenai diplomasi Islam, makin menulis itu makin gelisah gitu. Lah ini ada sesuatu nih. Nah, terus tadi saya ingat kita diskusi di awal saat ngomong mengenai Ghazul Fikr gitu. Saya pikir inilah yang terjadi sekarang gitu. Jadi sistem internasional yang dibangun ini, yang berbasis nation state ini adalah sesuatu yang memang menyebabkan kenapa umat Islam itu seperti ini sekarang. Karena Islam ini, ummah ini tidak didesain untuk terkotak-kotak. Tadi yang saya baca, Al-Hujurat tadi kan saya baca. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Cuma dikenal laki perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi bersuku-suku dan syu'uban itu apa? Berbangsa-bangsa bersuku-suku. Berbangsa-bangsa bersuku-suku gitu. Nah, kalau kita masukkan di dalam kamus itu bahasa Inggris ke Arab gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu lebih paham yang paham bahasa Arab gitu. Kita masukkan nation ke dalam bahasa Inggris, terjemahannya ke dalam bahasa Arab itu adalah ummah. Kedemikian ummah. Nation itu. Jadi penjelasan nation itu adalah ummah. Jadi ummah itu adalah konsep sebetulnya yang orang Inggris sendiri sebetulnya ummah itu adalah nation. Makanya dia tambahkan satu unsur di situ, nation state gitu. Nation itu kan adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Nah, jayanya Ottoman dari abad ke-13 sampai dengan awal abad ke-19 lah gitu. Nah, itu itu menyisakan trauma yang panjang sekali buat bangsa Barat. Karena pada saat itu ada sebuah entitas politik yang tidak berbasis nation. Itu persis seperti Al-Hujurat itu. Mau Arab, mau Turki, mau Afrika, hitam gitu semua. Dia ummah di bawah satu atap. Saya nggak mau pakai istilah khilafah. Nanti saya ditangkap sama Menko Polhukam gitu. Nggak mau pakai istilah khilafah gitu. Tapi nature-nya dari Islam itu adalah lintas negara. Nature-nya Islam itu adalah internasional. Internasional itu DNA-nya umat Islam. Nah, ketika kita dipaksa hidup dalam nation state, kita gagap gitu. Kita gagap. Makanya kita tidak pernah bisa punya pandangan sama terhadap satu persoalan karena kita membelah diri kita ke dalam kelompok-kelompok nation itu. Tidak lagi pernah bicara mengenai ummah gitu. Ketika kita ngomong mengenai masalah Palestina, Uni Emirat bikin hubungan dengan Israel. Maroko bikin hubungan dengan Israel. Kalau nggak terjadi tanggal 7 Oktober itu, Arab Saudi mungkin minggu depannya itu sudah menandatangani pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Andai kan 7 Oktober itu tidak terjadi. Gitu. Seminggu kemudian itu. Jadi Hamas itu udah menghitung banget. Udah menghitung sekali. Karena kalau Saudi sampai
jatuh dalam membuka hubungan dengan Israel, itu dampak psikologisnya terhadap umat Islam itu akan sangat besar gitu. Jadi serangan 7 tanggal 7 Oktober itu sangat well calculated dari berbagai segi, dari militer, dari apa strategi militer, dari politik, dari geopolitik, itu sangat well calculated pemilihannya tanggal 7 Oktober itu. Salah satunya adalah kalau itu tidak terjadi, mungkin seminggu kemudian itu Saudi udah buka hubungan dengan Israel. Membuyarkan seluruh strategi. Akan membuyarkan seluruh strategi. Jadi ini udah, ini yang paling apa potensi pembukaan hubungan antara Saudi dengan Israel itu adalah peristiwa yang paling mendebarkan bagi umat Islam dan bagi banyak pemimpin Islam, karena itu akan membuyarkan semua harapan itu gitu. Meskipun Saudi bukan negara yang paling besar, masalahnya Mekah Madinah ada di situ gitu loh. Dan itu punya hubungan dengan Israel gitu. Nah, itu yang ingin saya share dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian adalah kegelisahan saya terhadap konsep nation state itu. Kalau kita lihat sejarahnya, nation state ini kan sebagai teori sudah dikenal dari abad ke-18 sebetulnya. Dulu kita kenal dengan istilah Westphalian system gitu. Jadi Westphalian system itu kita kenal. Tapi baru in practice itu di awal abad ke-19 memang. Itu bertepatan dengan mulai runtuhnya Ottoman. Jadi memang penerapan nation state itu didesain untuk menggantikan pola imperium yang terjadi, dan itu yang memungkinkan besarnya Ottoman itu gitu. Nah, dengan konsep sekarang nation state itu tidak akan pernah ada lagi imperium Muslim, Islam yang berbasis keumatan itu. Tidak akan pernah ada lagi gitu. Selama ada nation state ini. Karena orang akhirnya berpikir tentang sovereignty. Nah, sovereignty-nya itu by border, by batas negara gitu. Batas negara bordernya. Alhamdulillah, Indonesia adalah satu-satunya negara yang tersisa sekarang yang tidak jatuh pada skenario nation state itu. Karena kalau ditanya, nation-nya siapa? Nation saya adalah Sasak, saya orang Lombok kan. Bicara mana? Jawa? Minang. Nation-nya Minang. Kita ini kan nation kita beda-beda. Gitu. Tapi kita membangun sebuah konsep negara namanya Indonesia. Yang sejarahnya tidak mengakui fakta bahwa negara Indonesia ini dibentuk itu bukan oleh Sumpah Pemuda gitu sebetulnya. Tapi oleh network para ulama yang belajar bersama-sama di Mekah, di Salatiyah, di Darul Ulum, belajar di sana. Dan mereka berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Karena satu bahasa itu menjadi ikatan batin buat mereka. Jadi ulama dari Aceh sampai Ternate Tidore paling timur kan ya. Di Biak, di daerah Kepala Burung itu kan di bawahnya Ternate waktu itu. Bawahnya Ternate, bawah Kesultanan Ternate. Dari Aceh sampai Biak itu semua berbahasa Melayu. Menulis dengan Melayu Pigon itu, Arab Pigon itu, menulis dengan itu. Jadi lingua franca-nya adalah bahasa Melayu. Dan itulah yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi perekat utamanya Indonesia menjadi Indonesia seperti sekarang ini, dan bisa jadi negara yang tidak berbasis nation, tapi berbasis kumpulan nation-nation gitu, itu adalah karena para ulama. Yang dari Al-Palimbangi, Al-Fadangi, Al-Banteni, Al-Bimawi. Borneo. Tempatnya dari, asalnya dari Al-Banjari. Tempatnya dari mana-mana. Bahasanya sama, Melayu. Dan itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya bangsa Indonesia. Yang itu tidak pernah muncul dalam sejarah kita. Gitu. Yang itu tidak pernah dibuka dalam sejarah kita. Seakan-akan itu nggak pernah ada. Gitu. Seakan-akan sejarah kita itu dimulai dari Sumpah Pemuda. Gitu loh. Yang sampai sekarang tidak ada buku sejarah pun yang menjelaskan Sumpah Pemuda itu siapa aja sih hadir, namanya siapa gitu, yang hadir. Terus yang menunjuk dia mewakili Yong Ambon, mewakili Ambon siapa, yang mendelegasikan dia. Yang menunjuk dia jadi wakilnya selebes siapa gitu. Proses penunjukannya siapa, nggak ada. Salah satu momen sejarah kita yang paling kabur itu adalah Sumpah Pemuda gitu. Ini. Sumpah Pemuda yang paling kabur. Enggak orang sejarah soalnya ngomong. Jadi sebetulnya jauh sebelum itu, ulama-ulama itu sudah terkoneksi antara satu daerah dengan daerah lain, karena sama-sama belajar di haram gitu. Sama-sama belajar di haram, dan itu membuat mereka merasa, bahwa kita ini saudara gitu. Karena kita berkomunikasi dengan bahasa yang sama.
Dan buat orang di Saudi pada saat itu, yang namanya belum Saudi gitu, pada saat itu di Jazirah, pada saat itu di Mekah, di Hijaz itu, semua orang yang datang dari daerah ini disebut Jawi kan gitu. Dia mengenalnya dengan Jawi gitu. Jadi mau datang dari Sumatera, dari Kalimantan, nyebutnya Jawi udah. Orang Jawi, makanannya makanan Jawi gitu udah sebutannya. Jadi apa namanya, Indonesia mungkin satu-satunya negara yang tidak masuk di dalam kerangka nation state itu. Jadi sulit untuk menyebut Indonesia itu sebagai nation state karena tidak satu nation. Konsep nation state itu adalah konsep yang dianut orang di Eropa. Uni Eropa itu 27 anggota sekarang. Uni Eropa itu. Dan mengakui bahasa resminya adalah 27 bahasa. Jadi namanya Uni Eropa, tapi nggak uni-uni amat sebetulnya gitu loh. Karena kalau kita kan Uni Indonesia gitu, kita satu bahasa. Kalau dia Uni Eropa, ini Austria. Austria itu kalau kita naik mobil ke Slovakia, itu cuma setengah jam. Itu udah ganti bahasa tuh. Kita nonton TV udah beda bahasanya tuh. Dan nggak ada yang mau tunduk sama bahasanya yang lain. Karena prinsip yang dia anut adalah Westphalian State itu, Westphalian System itu adalah satu negara itu satu nation. Jadi satu nation itu satu negara, satu nation gitu. Jadi orang Belanda, orang Swiss itu tampangnya sama persis gitu. Orang Belgia itu, dia nationnya beda karena bahasanya beda. Padahal bahasanya itu beda-beda tipis gitu. Tapi itu cukup untuk membuat dia, perbedaannya itu cukup untuk menjadikan dia membatasi diri dengan border. Nah, karena proses nation state ini, akibatnya banyak gitu. Kebabaliutan sistem dunia akibat dibentuknya nation state ini, akibatnya banyak. Kemarin pada saat COVID gitu. Pada saat COVID, kita merasakan semua. Bahkan untuk menjadi manusia seutuhnya aja kita nggak bisa gitu. Setiap negara nutup border. Yang di sini nggak boleh keluar, yang sana nggak boleh ke sini. Ini kita sama ngadepin satu masalah. Masalah kita sama gitu. Masalah COVID gitu. Tapi kita ngurusin diri sendiri, nggak ada yang mau mikirin orang lain. Biarin orang susah, pokoknya kita hidup gitu. Itu pertama kali kita menghadapi sebuah pandemi dengan sebegitu tidak ada leadership-nya di dunia ini. Di Yugoslavia. Di Yugoslavia mereka bikin negara namanya Yugoslavia yang mirip-mirip Indonesia. Berbagai bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa coba disatukan di dalam negara yang namanya Yugoslavia. Di tahun 90-an pecah. Balik jadi Serbia, yang jadi Serbia, Kroasia jadi Kroasia. Yang sial Bosnia, negara Islam. Dia ada 3 etnis. Terpaksa presidennya 3. Karena yang menyelesaikan masalahnya adalah Eropa, kan? Uni Eropa yang menyelesaikan masalahnya. Pendekatannya pakai pendekatan otaknya Uni Eropa. Bahwa orang itu setiap nation itu harus dipisah. Sementara dia ada 3 nation tuh di negara itu. Ada orang Bosnia, ada orang Kroasia, dan ada orang Serbia. Dibagilah jadi 3 kawasan. Presidennya 3. Nggak jalan itu negara sampai sekarang gitu. Jadi dampaknya dari konsep nation state ini banyak. Dan kita yang paling merasakan dampaknya umat Islam gitu. Jumlah umat Islam itu ada sekitar 1,7 atau 1,8 miliar lah sekitar itulah anunya, jumlahnya gitu. Tapi kalau kita lihat bahkan untuk hal-hal yang kecil, kita nggak mampu menyelesaikan masalah kita. Karena kita sudah nggak punya lagi, rasa keumatan itu udah nggak ada lagi. Bahkan mungkin kita sudah lupa dengan konsep umat itu. Gitu. Ketika kita berhadapan dengan orang Malaysia, urusan lagu aja gitu. Wah, kita saling caci maki, lupa kamu dia itu umat gitu. Iya, urusan bola itu. Jadi nation state itu konsepnya menjadi lebih penting, dan ini kemenangan Gozul Fikirnya orang Barat yang menciptakan Westphalian ini, yang menciptakan sistem ini adalah dia membuat nation state itu bahkan lebih penting daripada umat, daripada konsep umat. Dan bahkan kita ketika berhadapan dengan masalah internasional, konsep umat itu nggak pernah lagi terlintas dalam otak kita ini. Dalam masalah Palestina kan begitu. Kalau kita menyelesaikan ini sebagai umat, dari kemarin-kemarin udah selesai gitu. Tapi kan problemnya adalah kita sendiri gitu.
Mesir itu tidak menerima pengungsi itu bukan karena tidak setuju orang Gaza dikeluarkan, karena dia nggak sanggup aja kalau dia di sana, dia nggak mau disusahin sama, dibikin susah sama orang-orang apa namanya, orang-orang apa Palestina gitu loh. Jadi nation state itu, konsep nation state itu membuat umat Islam bahkan sudah kehilangan rasa keumatannya. Jadi kita nggak pernah lagi ingat bahwa kita ini umat. Kalau kita konsep umat itu masih ada gitu, terus nggak akan masuk surga orang yang makan kenyang sementara tetangganya kelaparan gitu. Kalau kita ngomong pakai bahasa itu, di Filipina Selatan tetangga kita, warga orang-orang Islam kelaparan di sana. Terus, berarti kita nggak akan masuk surga dong, karena tetangga kita kan di situ gitu. Tapi cara kita melihat sudah tidak lagi melihat dia sebagai umat. Kita melihatnya orang Filipin itu urusan Filipin gitu. Padahal di mata Allah, kita dan dia ini sama-sama umat gitu. Begitu juga yang terjadi di Afrika gitu kan. Di Afrika itu kan kalau kita lihat Maroko kan cukup kaya raya gitu. Di sebelahnya itu Mali, negara susah gitu. Setengah mati susahnya gitu. Tapi karena konsepnya adalah konsep nation state, they don't care gitu. Itu urusan pemerintah Mali, bukan urusan Maroko gitu. Jadi sekarang ini kegelisahan seorang diplomat. Kegelisahan yang saya tidak bisa jawab sampai sekarang gitu. Makanya daripada saya gelisah sendiri, saya tularin aja gelisahnya ke bapak-bapak, teman-teman sekalian gitu. Biar kita gelisah bareng. Jadi saya sendiri terus mengalami pergulatan batin menjadi diplomat dalam 27 tahun terakhir gitu, sejak mahasiswa. Semakin saya jadi sejak mahasiswa saya udah gelisah, begitu jadi diplomat saya pikir saya bisa jawab kegelisahan itu. Ternyata makin gelisah gitu setelah berada di sini. Dan sampai saat ini saya nggak tahu jawabannya, belum punya jawabannya seperti apa. Tapi setidaknya dengan saya bicara di sini, kita mulai memikirkan gitu. Barangkali ke anak-anak kita, kita harus mulai sering ngomong mengenai umat, umat, umat gitu. Karena ketika Rasulullah menjelang apa meninggalkan kita, kan yang disebut itu umat. Yang disebut itu bukan orang Arab gitu, yang disebut bukan bukan orang Indonesia, yang disebut umat gitu. Kegelisahan beliau tentang umat gitu. Mudah-mudahan dengan diskusi kecil ini, mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan untuk mulai berpikir lebih banyak tentang keumatan ini gitu. Bahwa ada satu yang tidak akan pernah hilang dari fakta umat Islam, bahwa kita ini umat gitu. Tetapi ketika konsep umat itu sudah hilang dari pikiran kita, dari hati dan pikiran kita gitu. Inilah yang terjadi sekarang. Gitu. Gambaran yang tadi saya sampaikan gitu. Pendidikan tertinggal, konflik iya, miskin iya gitu. Miskin iya. Karena bangsa umat, karena Islam ini memang tidak diciptakan untuk menjadi negara yang berbasis, untuk terkotak di dalam nation state gitu. Ini adalah agama yang menyatukan kita apapun latar belakangnya, selama dia muslim maka dia umat gitu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin memang bisanya cuma itu kalau memang kurang gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dari diskusi ini saya bisa nambah ilmu dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jasa Allah kepada Pak Dubes ya, sudah memberikan pencerahan. Ini kayak kita kuliah AI ya, di GSKS. Dari Runut, dari Westphalia, itu disebut-sebut sebagai teori pertama nation state ya. Kemudian dampaknya terhadap dunia Islam, khususnya di wilayah Ottoman, sampai sekarang kemudian umat Islam terpecah-pecah. Dan ada efek saljunya lagi dari masalah ini, yaitu umat Islam yang kemudian semakin mementingkan negaranya masing-masing. Dan kita melihat pada case mengenai Palestina, itu wilayah negara Muslim, negara Arab, tapi negara-negara sekitarnya sendiri juga tidak peduli sama Palestina dan bahkan melakukan ini. Ya, ini pengantar dari Pak Dubes yang sangat menarik. Mungkin asatidz semua di sini ada yang bertanya, berdiskusi, berdialog. Jangan nanya dong, ilmunya cuma segitu. Ini pengayaan. Sharing, pengayaan. Langsung. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
hari ini mendapatkan asupan nutrisi yang demikian bernas yang disampaikan oleh Pak Dubes yang wajahnya cocok untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Amin, amin, amin. Ini bukan mimpi di siang dulu, tapi mimpi sudah agak larut malam. Jadi insya Allah kenyataannya sebentar lagi akan menjadi bukti. Yang pertama berkaitan dengan nation setting yang menjadi ini sudah menjadi kumul bala, artinya sudah menjadi musibah umum bagi dunia Islam, sehingga mengakibatkan bahwa batas-batas simpati, empati umat ini menjadi terbatas, border, batas-batas wilayah. Makanya saya tertarik dengan sebuah ungkapan seorang pemimpin yang mengatakan bahwa di mana di situ dikumandangkan ada, itulah negeri kita. Mungkin agak miris kalau Pak Dubes mengatakan konsep khilafah itu memang ideal dan itu merupakan bonus nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita lebih menggunakan dengan bahasa yang lebih safety, umat. Makanya kalau kita berbicara tentang Al-Quran kan kuntum khoiro umat. Jadi kita umat ini yang harus menjadi agenda besar kita. Dan itu tentu dari mana kita memulai mengembalikan Ghazwul Fikri, perang pemikiran ini yang sudah melanda pemikiran dunia muslim, bahkan pemikiran muslim. Bagaimana kita memulai mengembalikan ini? Maka saya pernah membaca satu resume tentang ahwalul muslimin al-yaum, bagaimana kondisi umat hari ini. Data-data yang tadi Pak Dubes katakan dari 42 negara muslim yang negara yang dikatakan gagal lah, itu 39-nya dari negara muslim. Ini kan kenyataan yang harus kita hadapi. Kita mengalami tentang do'ful akidah, lemah akidah. Dan ini mulai sebagaimana tadi dongeng kecil bagaimana keruntuhan Turki Utsmani dari awal itu yang ditanyakan, narasi-narasi yang berada di sekitar istana itu evaluasi seberapa juz yang sudah dihafal. Tetapi 15 tahun kemudian yang ditanyakan adalah seberapa hebat main piano. Dan sebulan yang lalu saya kembali dari Uzbekistan, saya menangis. Kenapa? Ternyata peradaban Islam itu muncul juga di Eropa Timur atau di Asia Utara, di Uzbekistan. Saya menangis membaca bagaimana hebatnya Imam Ibnu Sina dengan 500 judul kitabnya, tapi yang tersisa hanya 240 karena 260 itu dibakar oleh komunis. Oleh komunis ketika dijajah oleh Uni Soviet kan. Yang kedua, bagaimana hebatnya Imam Bukhari yang 750.000 hadis ada di luar kepalanya, tapi bagaimana beliau terusir dari Bukhara lalu makamnya disamarkan dan baru hari ini dibangun. Dan itu pun ada inisiatif seorang Soekarno yang meminta Uni Soviet pada saat itu minta dikunjungi, tapi salah satu syarat yang dikemukakan oleh Soekarno adalah di mana makam Imam Bukhari. Itu diceritakan, itu menjadi lahnil kawal dari Pak Gaiden yang menunjukkan ke arah itu. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi sebagai dua tokoh ahli sunnah wal jamaah, itu saya melihat bekas makam dan pesantrennya itu ternyata dijadikan sebuah sinagog dan rumah orang Yahudi. Dan baru 30 tahun ini digali, didapatkan bagaimana artefak-artefak, ada tulisan murid Abu Mansur Al-Maturidi yang ditulis di dalam batu itu. Saya menangis karena seluruh pesantren dan masjid itu hilang peradaban Islam ketika umat ini kehilangan kepemimpinan yang hebat, yaitu dijajah. Saya berpikir bahwa disinilah bahwa orang-orang cerdas seperti Pak Dubes ini, kita perlu melakukan lingkaran-lingkaran kecil ini untuk mentransfer energi dan semangat, juga sakopah Islamiyah bagaimana membangun ijab umat itu kembali. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu melalui tarbiyah al-Islamiyah asyamilah. Kita harus melakukan pola pendidikan Islam yang sumul, universal. Sehingga kita hari ini kan pendidikan sekuler itu memisahkan antara kajian agama dengan kajian am. Padahal seluruh ilmu itu adalah warisan peradaban Islam.
Di Uzbekistan itu saya melihat ada satu museum Al-Khwarizmi, penemu astronomi. Itu kan umat Islam. Jadi dialog-dialog keseharian orang-orang hebat di zaman dahulu. Bagaimana Imam Ibnu Sina itu menjadi guru terbaik ilmu kedokteran seantero Eropa. Dan itu ada di dalam dioramanya. Tapi hari ini kalau kita baca salam di Uzbekistan, Assalamualaikum. Orang baca Assalamualaikum lagi. Nggak kenal lagi Waalaikumsalam. Ngeri gitu kan, ngeri. Inilah fakta dunia Muslim. Bahwa peradaban Islam itu pernah ada. Itu harus menjadi fakta sejarah bagi kita. Bagaimana mengembalikan sejarah itu agar kembali. Tetapi spiritnya tetap ada. Karena bacaan kita terhadap sejarah, kata Syekh Imam Muhammad Asyibai, ikra utari idbihi ibab. Dola kaumun laisa yadrun al-khobar. Bacalah sejarah karena di dalam sejarah itu ada cermin kehidupan. Orang yang tidak paham sejarah, dia akan kehilangan kehidupan. Jadi menurut saya, lembaga yang didirikan ini adalah, walaupun hanya beberapa orang, tapi teringat bahwa narasi orang kecil inilah yang harus menjadi energi besar, sehingga diledakkan untuk menjadi sebuah gerakan besar. Inti terdekatnya adalah bagaimana kita bisa berjamaah bersama di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan aman. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Tarbiyah Islamiyah Asyamilah. Tidak lagi ada pemisahan antara pendidikan am dan pendidikan diniyah. Karena ini adalah warisan peradaban Islam. Yang kedua adalah istimroriyatud dakwah. Kita harus terus melakukan dakwah ini. Jadi apabila keresahan, kegelisahan yang dimunculkan oleh Pak Dubes tadi, ini sebenarnya adalah energi yang harus ditularkan kegelisahan itu. Saya membaca seorang Haji Umar Said Cokro Aminoto ketika merancang hadirnya sebuah negara merdeka, itu kan ngobrolnya hanya bertiga. Satu sama Soekarno, yang kedua di Panusantara Aidit, dan yang ketiganya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, yang pada akhirnya berbeda jalan gitu kan. Saya baca dalam sebuah video yang menggambarkan tempat di mana Haji Umar Said Cokro Aminoto membuat sebuah narasi besar tentang hadirnya sebuah bangsa. Itu ukurannya 4x6. 4x6 saja. Lalu bikin SII, SDI, Serikat Dengan Islam, lalu bikin SI, dan narasi yang dibentuk oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, hadirlah sebuah bangsa. Ini tempat gede ini, ruangannya pakai AC lagi, begitu hadir kita bisa makan, masa kita tidak bisa meledakkan Indonesia yang hebat itu? Allahu Akbar. Jadi saya berharap Pak Haji Profesor Dr. Lulu Iqbal ini nanti menjadi Menteri Luar Negeri. Insya Allah, amin. Nanti sapilinlah yang memberikan narasi besar untuk masyarakat. Insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi saya yakin bahwa umat Islam ini pas suatu saat akan kembali seperti apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan kembali al-i'adah al-khilafah. Nubuah itu bonus. Tapi bonus itu harus dirintis tahapan-tahapan mengarah ke arah itu. Salah satunya adalah tarbiyah al-islamiyah asyamilah. Yang kedua tentu tausiah sakofiyah. Ini perluasan wawasan. Dan yang ketiganya adalah dakwah al-mustamirah. Jadi saya bangga dapat nutrisi dari seorang pakar, juga ketua Asosiasi Diplomat Indonesia, dan satu langkah ke depan menjadi Menlu. Siapapun yang menang, kita usulkan menjadi Menlu. Insyaallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepat. Bukan. Okay, siapa? Kenanov yang sudah memberikan feedback seru ya, Masya Allah. Okay. Saya punya pertanyaan tadi terkait dengan nation state ya. Ini yang fieldnya saya lah nih, kurang lebih. Jadi tahun 2015 kan ada buku terkenal sekali di Amerika, Impossible State. Barangkali saya yakin Pak Iqbal sudah baca. Nah, saya mau di situ kan intinya Profesor Walhalak dari Columbia University berangkat dari nation state yang enggak Islami. Berarti enggak memungkinkan kita punya Islamic state. Kita itu Islamic state impossible. Paling-paling Islamic governance. Pandangan Pak Iqbal gimana? Artinya setelah sudah 27 tahun melalang buana dunia dan ketemu berbagai macam model-model pemerintahan dan birokrasi,
apakah setuju dengan pandangan beliau bahwa kita nggak memungkinkan punya Islamic State selama masih ada nation state yang punya paling Islamic governance aja. Kemudian pandangan Pak Iqbal juga, ada tokoh kan namanya Abdul Razak Sanhuri. Beliau, saya yakin juga pasti Pak Iqbal sudah baca buku beliau Fiqhul Khilafah dan serial-serial hukum beliau. Itu beliau menganggap bahwa Liga Arab ya sebenarnya adalah jelmaan dari khilafah, atau ya tadi untuk menjaga konsep ummah itu yang melalui Liga Arab. Pak Iqbal, saya yakin sudah banyak interaksi dengan orang-orang di Liga Arab. Seberapa, apakah Pak Iqbal juga skeptis dengan Liga Arab sebagaimana Pak Iqbal skeptis dengan PBB? Demikian, Allah. Terima kasih banyak. Ya, itu kan pengembangan selanjutnya. Oh, I see. Ya, terus mau ditanggapin atau dikumpulin? Sekali-sekali ya, kan saya nggak nanggapin juga. Boleh juga nggak nanggapin, omong-omongnya nggak cukup. Namanya sharing kan? Saya minta izin ke Pak Iqbal, Pak Amen dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Pak Lalu tadi sebenarnya kegelisahan dan keresahan yang sama, cuman verbalisasinya yang berbeda. Karena ruang dan lingkungan lokalisasi dari Pak Lalu kan beda dengan kita-kita begitu. Tapi yang pasti kegelisahan itu adalah kegelisahan yang sama. Nah, untuk itu ada beberapa hal mungkin saya ingin diskusikan ya. Pertama, bahwa saya melihat konflik Timur Tengah ini nggak akan surut ke belakang. Justru akan menyambar-nyambar kalau bahasa sederhananya atau hiperboliknya. Dan kemungkinan besar juga akan sampai ke choke point selanjutnya, Malaka. Apalagi kondisi kita ini kan kayak bumper zone. Ada di utara kita tuh ada Cina. Cina bagaimanapun kan punya keeratan dengan Korea Utara dan Vietnam. Sementara di selatan kita itu ada, atau kita ini sebetulnya kita ini dikepung oleh Commonwealth. Di utara ada Singapura, Malaysia, Brunei, dan sekutu mereka Filipina yang sangat dekat dengan Amerika, dan kemudian di selatan Tenggara kita ada Selandia Baru, Australia, Papua Nugini. Pertanyaan saya, atau mungkin saya ingin opini dari Pak Lalu nanti. Ini kalau kemudian dua kekuatan ini ingin mengambil peran atau ingin memperebutkan wilayah yang kita sebut bumper zone ini, kira-kira umat Islam ini sudah bisa nggak antisipasi begitu? Ini yang pertama. Yang kedua, saya ngelihat begini, kalau tadi sebetulnya bahasa Pak Lalu itu kita paham, cuman mungkin kalau diverbalisasikan agak beda gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, saya baca bukunya Pak Sumitro, dia ceritakan tentang pengalaman dia. Salah satu doktrin mati dari apa yang disampaikan Pak Sumitro itu sebetulnya itu, nation state. Artinya bagi orang seperti Pak Sumitro itu udah akidah yang qat'iyah. Dan itu juga penjelasan yang saya dapat dari Pak Hendro. Pak Lalu mungkin bisa ngikuti media yang dibuat Pak Hendro. Karena Pak Hendro tuh pinter tapi kan tidak akrab dengan dunia sekarang. Mungkin pintaran Mas Pizarro begitu. Dia buat kilat media. Jadi iya, lucu banget lah pokoknya. Jadi lucu-lucuan di situ. Tapi saya itu mengamati omongan dia, baik dalam teks ataupun di luar teks gitu. Artinya secara gramatikal dia mau ngomong apa nih? Saya perhatikan banget. Dan kemudian di luar gramatikal dia mau ngomong apa ini? Dan selalu narasinya diulang-ulangi bahwa kekhawatiran dia adalah hilangnya nation state itu. Dan bagi dia musuh nyata dia tuh bukan blok barat atau blok timur, tapi blok yang bisa menghancurkan ikatan nation state itu. Artinya ini kan sebetulnya
garis yang memisahkan kita, dan saya ngeri membahasakannya karena pihak sana itu sangat marah kalau kita cerita ini jangan beginilah, kita jangan dikotak-kotak jadi 50 negara nasionalis begitu. Itu dia marah banget tuh, itu kayak dimurtadkan dia begitu. Gitu, kayak dimurtadkan dan siap mati untuk itu. Karena bagi dia sebab dia ada tuh itu gitu. Dan ikatan dia itu gitu. Itu kalau yang saya baca begitu. Nah, pertanyaan saya atau saya pingin opini dari Pak Lalu itu gimana cara kita membahasakannya? Karena saya pun pernah baca buku Pak Ali Murtopo diterbitkan CSIS, yang selalu digaung-gaungkan CSIS itu nation state itu gitu. Jadi kayak udah saya jadi kaget begitu ketika ketemu Pak Lalu berani cerita ummah begitu kan, sementara di sana tuh sangat takut itu takut banget. Nanti coba deh Pak Lalu ikuti podcast-podcastnya Pak Hendro atau media dia yang lucu-lucu itu. Tapi ini jangan dimasukin, nanti babak belur saya nanti. Jangan diposting yang ini, saya bilang lucu-lucu ini. Ya. Nah, nah, kalau berbicara tentang skeptis, saya juga berasa skeptis gitu, ngelihat setiap pimpinan negara-negara kaum muslimin ini kayak apa ya, kayak egois. Begitu, padahal tiap kali nanti ada yang dilemahkan, itu giliran dia nanti suatu saat gitu. Intinya kan Barat tuh nggak kepingin kita terlalu menonjol. Kalau kata orang Jawa tuh ojo kemajuan. Berorganisasi saya juga sering diomongi ente ojo kemajuan ya gitu. Begitu ada terlalu maju habis begitu. Nah, ini poin yang ketiga. Jadi Buya Anwar Abbas, saya kan dekat sama Buya Anwar. Bahkan sering ada pertemuan-pertemuan kayak begini kita, punya circle juga kita. Dia pernah ngomong dengan Pak Mahathir. Pak Mahathir tuh sebetulnya intinya punya rasa seperti Pak Lalu, cuman takut, Pak. Bahkan Pak Mahathir itu pernah cerita ke Buya Anwar, kalau dia terlalu kemajuan tadi, hilang dia secara fisik dari dunia ini. Begitu. Nah, tapi kan kita harus menyatukan itu. Nah, itulah waktu ada Mab'ath Hujjat dari Iran datang ke PP Muhammadiyah, saya memaksa ikut hadir di dalam ruangan. Saya ingin dengar mereka itu mau ngapain gitu. Karena bagi saya hari ini justru dunia Syiah, ini bukan lepaskan kita dari ikatan-ikatan Sunni Syiah ya. Ini kita nggak berbicara akidah nih, ini kita berbicara sisi yang lain, kita berbicara keumatan. Ini bukan karena saya takut nih kalau udah begini dituduh Syiah keluar dari sini nih. Ustaz Hafidin ini yang lain kan. Tapi mereka itu saya dengerin, Pak. Dari awal mereka ngomong sampai sebetulnya poin yang mereka inginkan tuh apa? Hasilnya mereka tuh ingin kita itu punya rasa yang tadi itu gitu. Dan pada saat yang sama tokoh-tokoh kita itu enggak mau nyambut itu, takut gitu. Takut. Jadi Hujjat Iran tuh kepingin ada koalisi antara Hujjat Iran dengan Muhammadiyah aja deh. Muhammadiyah buat lembaga Hujjat. Sebetulnya udah ada namanya LPHU, Lembaga Pengembangan Haji dan Umroh. Lalu kemudian koalisi dengan Hujjat yang di bawah pemerintahan Iran itu kemudian menjadi organisasi yang di situ nanti memikirkan bersama-sama kepentingan atau maslahat para haji dan umroh gitu. Nah, bersama dengan itu, kalau nanti ada isu keumatan, kita boleh bersikap tanpa harus melibatkan negara. Nah, itu poin penting. Dan berulang-ulang orang Iran ini ya, narasinya keren menurut saya. Dan pimpinan Sunni itu nggak ada keren-kerennya hari ini. Gitu. Saudi, apa kayak ngomong dikit aja gitu yang agak cetus dikit gitu loh. Gitu. Atau kemudian yang lain gitu, jangan Erdogan mulu. Mah Erdogan dari dulu kita tahu gitu kan. Lagi-lagi Iran yang selalu memerankan itu gitu. Dan jangan heran lah kalau sekarang orang pengen jadi Syiah. Houthi yang memerankan itu. Hizbullah yang melegakan hati umat begitu. Kita tuh sedikit pun gak ada mantep-mantepnya begitu. Komen pun gak ada mantep-mantepnya gitu. Gak bisa ngelegain. Padahal saya udah dorong-dorong juga. Tapi kan nggak mungkin saya dorong kenceng banget Buya Anwar, terjatuh lagi beliau kan begitu. Itu aja udah disemprit banyak orang beliau.
karena udah dianggap terlalu keras gitu. Tapi kerisauan saya ini kerisauan Buya Anwar. Beliau tuh kadang kalau ngomong kita ada berempat orang misalnya, itu diomongkan dan beliau punya keyakinan bahwa ini awal runtuhnya peradaban Barat. Dasar beliau pertama ayat Allah tilkal ayyamu nudawiluha, bahwa kejayaan itu kan akan berotasi gitu ya. Dan yang kedua dari sisi sosial politik ini menunjukkan kegagalan Barat gitu. Secara sosial mereka udah gagal dan mereka ingin merestart kembali dengan cara perang ini. Dan belum tentu hasil dari perang ini adalah kemenangan sama mereka. Dan di sisi yang lain saya pikir juga Pak Lalu mungkin kita juga pengen bocoran sebenarnya pemerintahan kita yakin gak nih akan perang dunia ketiga? Gitu. Dan apa namanya? Dan untuk kita ya yang di sini nih. Kalau saya yakin begitu, tapi saya bingung nih sudah siap-siap gak nih orang badan gak turun-turun beratnya kita? Gitu. Ya itu aja deh sharing pertama kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Lalu. Terlihat setuju dari bertemu dengan calon dubes luar negeri, calon luar negeri insya Allah. Jadi tadi menarik Pak yang disampaikan Pak Lalu. Memang dari saya itu kan kemudian kita rasakan bersama ya. Kalau kita kemudian kembali, saya mengutip perkataan Dr. Majid Ihsan Kilani ketika dia membahas tentang seperti semangat kita, bagaimana kemudian Al-Aqsa bisa dibahaskan kembali. Sebenarnya beliau bilang bahwa Salahuddin itu ala Yubi adalah takdir. Maksudnya gimana takdir ya? Sebenarnya namanya dia, Dial Mahfuz. Tapi generasi itu semuanya setara dengan dia gitu. Kita kan membangun tentang kualitasnya. Dan beliau bilang bahwa hari ini atau narasi yang mengatakan ketokohan ala Yubi itulah narasi yang bunuh diri. Karena dan hari ini kita melihat di umat kita itu secara nggak langsung kita ini terjangkiti virus pemikiran Mesiah. Senantiasa menghadirkan satu dua tokoh Satria Piningit atau Ratu Adil yang hari ini mungkin banyak tokohnya Abu Ubaidah dan seterusnya yang ketika mereka bisa lu selesai di dunia ini. Saya kira itu juga jadi masalah kita bersama. Tadi saya setuju dengan Kak Inok bahwa emang tarbiyah itu yang mesti kita simultan gitu Pak ya. Dulu ada senior kita di Sabili pernah ke Afghanistan waktu itu Pak. Dia bertemu dengan pengungsi Palestina tahun 70-an. Mohon maaf Pak Lalu. Ketika itu orang Afghanistan orangnya perempuannya cantik-cantik gitu. Cantik kemudian ketika naik bis gitu. Kalau kita biasanya kalau misalkan agak bandel di sweet-sweet gitu. Dia itu disucut sampai pintu depan sampai pintu belakang. Jadi kayak orang bejat sekali moralnya gitu. Kata orang Afghanistan tuh lihat tuh fungsi Palestina tuh di sini seperti itu. Tapi itu berubah sekarang. Hari ini Gaza itu jadi patron tentang akhlak, tentang sikap. Hanya 40 tahun, 50 tahun saya kira. Kita kemarin kita mau wawancara juga dengan istrinya Hussein Gaza yang asli orang Gaza. Saya tanya gimana sih di sana pola-polanya. Dan kita bilang Hamas itu bukan atu-atunya. Kita semua berjuang. Ada yang dengan anaknya, dan seterusnya. Saya kira ini juga, ini barangkali yang tadi kalau kita resah, kita pun juga gitu Pak Lalu, dan itu barangkali rasanya terlalu pemikiran Mesiah kalau hari ini kemudian Israel selesai gitu, itu kayaknya terlalu cepat banget gitu. Nah mungkin yang kedua, kita kan juga optimis dengan nubuat Nabi ketika Nabi sampaikan Inna Allah la ba'atsu ala kulli ummatin rasulan. Jadi setiap satu abad ada yang mujaddid gitu ya. Nah itu barangkali, dan saya ingin mendengar opini Pak Lalu, Indonesia kan sekarang cukup sentral perannya. Pak Jokowi rasanya di akhir periode ini ada dorongan yang kuat nih untuk lebih aktif gitu ya, terlibat di dalam isu ini. Berkaitan juga Pak dengan kemunculan khilafah baru Pak. Kalau saya bilang ada dua khilafah hari ini Pak. Khilafah Amerika dan khilafah BRICS nih. Nah Indonesia kan diundang kemarin ke BRICS, tapi kemudian yang bergabung itu adalah Arab Saudi, Emirat dan seterusnya gitu ya. Saya juga resah dalam beberapa kajian sampaikan, ini kita ngomongin Gaza masih pada bantu nggak bantu Hamas terus atau bukan, padahal Timur ini komunis sudah nyiapin khilafah baru nih BRICS nih. Nah apakah Pak Lalu berpandangan bahwa oke bahwa konferensi itu bisa menjadi satu solusi, sedangkan oke sekarang jadi mandul sekali. Yang terakhir Pak, saya juga sedih Pak, kita angkat isu Rohingya di medsos itu luar biasa.
Kalau kita bicara tadi masalah umat, Gaza jauh, Pak. Kita nggak terasa apa-apa nih, Pak. Hari ini ada pemusliman muslim yang masuk ke kita, Rohingya. Itu netizen tuh, luar biasa itu. Kata-katanya udah di luar nalar lah gitu. Nah, mungkin... Bukan umat lagi. Bukan umat lagi. Tentu kita tahu bahwa ini urusan UNHCR ya. Dan yang ngasih uang pun UNHCR gitu kan. Nah, mungkin tadi... posisi Indonesia tadi, Pak, dalam konteks tadi dengan kekhilafahan baru ini gitu ya. Karena saya sih berkeyakinan, Pak, Islam itu akan muncul ketika ada di persimpangan jalan. Seperti ketika Persia dan Romawi berperang, ketika Islam muncul. Seperti dengan ketika Utsmani Ottoman pun muncul, itu kan pertikaian di antara dua imperium juga. Hari ini kan demikian, mungkin barangkali itu yang kemudian disampaikan. Dan mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita lagi, dan saya berharap juga ini menjadi cikal bakal dari keberikan ataupun keluasan bagi Makris. Terima kasih banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya takjub ada seorang pejabat negara punya pemikiran yang tidak biasa. Jadi mungkin ini pertama pasca reformasi ada pejabat negara pikirannya itu revolusioner. Sangat fundamentalis. Jadi ini menarik ini, Pak, Pak Lalu ya. Jadi konsep umat itu pernah ditulis oleh Profesor Ismail Raji Al-Farouqi dalam bukunya itu Tauhid ya, yang semenjak tahun 80-an sudah diterjemahkan oleh Pustaka Salman ITB. Di masa-masa itu mungkin menjadi apa buku bacaan para aktivis muslim. Nah, menyambung dari tema yang diangkat oleh Pak Lalu, Ismail Raji Al-Farouqi ketika berbicara tentang konsep umat, dia memulainya dengan apa? Tauhid. Artinya memang tidak akan ada umat Islam tanpa tegaknya konsep tauhid di tengah umat Islam. Dan ada beberapa penulis pemikir seperti Syekh Qardhawi itu, beliau itu ketika menerjemahkan umat itu mungkin disepadankan dengan kata masyarakat, bukan sebuah nation gitu ya. Menunjukkan bahwa sebenarnya kata umat itu kata yang sangat besar, universal, kompleks, dan di sana ada sistem apa ekonominya, sistem politiknya, sistem sosialnya, sistem pendidikannya, dan macam-macam. Dan khilafah itu hanya bagian dari sebuah apa, konsep besar yang bernama umat gitu. Cuman memang problem kita nih pada hari ini pilar-pilar yang menopang umat itu tauhid ya, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain ini semuanya, Pak, tidak ada gitu. Jadi hanya kita kenal itu sekarang itu apa, nama umat, dan jadilah kita seperti sekarang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya merasakan kesulitan berbicara selama 10 tahun ini, Pak. Jadi bahkan 5 tahun terakhir ini praktis saya sudah meninggalkan majelis taklim. Sudah jelas tidak lagi mengisi kajian kitab atau mungkin tematik atau apa, karena khawatir keceplosan. Dan itu apa? Berbuntut panjang. Jadi tidak heran kalau kemudian konsep umat ini semakin ke belakang ini memang semakin meredup ya, gaungnya, dan spiritnya juga semakin melemah.
Dan mungkin banyak juga nih generasi Gen Z ini yang tidak paham apa tentang konsep ini. Ditambah lagi banyak tokoh militer yang berpengaruh ya, atau mungkin sebagian pejabat negara yang melakukan stigma yang sangat menyeramkan ya, tentang konsep umat, bahkan ini dijadikan sebagai apa, sebagai delik untuk melakukan kriminalisasi ya, itu terjadi pada kolega kami Ustaz Abdul Somad ya. Tujuannya apa? Ini pro khilafah, jadi apa, menjadi sebuah momok yang menakutkan gitu, dengan diulang-ulang. Dan ya, Menteri Agama ulang kali menyebut negara bangsa ini sudah final. Jadi memang wajar kalau Pak Lalu menjadi gelisah karena memang ini sebuah gagasan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam Al-Qur'an. Kecuali kita memang apa, nggak pernah belajar sama, karena kita membaca Al-Qur'an, kita mempelajarinya, kita membaca sejarah, kita menelaah fase-fasenya. Nah ini yang ya alhamdulillah muncul ada kegelisahan gitu kan. Yang kedua, jadi gimana kita di dalam suasana bernegara yang tidak menerima kehadiran term-term Islam ini nih, agak repot gitu. Kami misalkan saya di masjid atau khutbah Jumat atau mungkin menulis di medsos atau apa, itu memang menjadi sangat dibatasi. Makanya kita bicaranya ringan-ringan banget. yang itu tidak memacu apa orang untuk berpikir gitu kan. Nah, yang ketiga terkait dengan apa, dengan lembaga-lembaga Islam, ada banyak nih. Ada Robito Alam Islami, ada OKI, ada Liga Arab ya, apalagi itu ya. Bahkan organisasi pembebasan Palestina itu dibentuk tahun 50-an mungkin Pak ya. Dan tokoh-tokoh Indonesia ada yang menjadi sekjennya atau mungkin salah satu orang penting, tapi sampai hari ini itu memang kalau di Arab gitu, lembaga-lembaga itu justru menjadi sasaran caci maki. Liga Arab itu menjadi apa, sasaran caci maki dari masyarakat Arab ketika mereka tidak mampu menghentikan agresi Israel yang apa, sangat sangat brutal. Nah, karena kita skeptis ya dengan PBB, dengan OKI, dengan Liga Arab, dengan organisasi pembebasan Palestina gitu ya. Apa memang solusinya memang sudah benar kita harus apa? Melakukan jihad apa? Jihad silahi. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dubes, alhamdulillah saya tadi mendengarkan wawasan yang disampaikan oleh beliau mengenai integral bangsa. Kita tahu bahwa di negeri kita itu sudah ada semacam parameter. Apabila keluar dari 4 parameter ini, maka kita akan dianggap tidak moderat. Di antaranya adalah, parameter utamanya adalah negara bangsa. Jadi kalau keluar dari negara bangsa ini, maka sudah dianggap fundamental dan lainnya. Terus anti kekerasan, ramah budaya, itu ada 4 parameter dari negara yang harus dipegang oleh orang Indonesia. Kembali kepada firman Allah itu kan, kuntum khair ummah,
tanggung Nabi Ma'ruf, bahkan hal dari makan lah itu. Jadi akhir ummah ketika mendengarkan tadi, kebalikannya adalah asal ummah, bukan khair ummah, asal ummah. Kata tafsirnya bin Bas menarik, untuk menjadi khair ummah tidak ada jalan lain kecuali harus menguasai sains dan teknologi. Tanpa itu susah umat Islam menjadi khair ummah. Selama masjid-masjid, selama madrasah-madrasah hanya membahas halal dan haram, itu khair ummah tidak akan bisa dicapai. Karena di antaranya adalah ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bukan tugas kiai-kiai, tapi adalah penguasa. Jadi kalau penguasanya bukan penguasa yang care kepada agamanya, jangan berharap umat itu kan juga akan menjadi khair ummah. Oleh karena itu, ketika melihat fenomena yang global, misalnya yang ke Mahkamah Internasional itu kok diusung oleh bukan dari dunia Islam tapi dari Afrika Selatan, itu kan suatu fenomena bahwa betapa takutnya para pemimpin-pemimpin Islam terhadap hegemoni Barat, tidak bisa menyuarakan keadilan. Apapun hasilnya, mereka sudah bisa mengungkapkan bahwa diterima atau tidaknya dari Mahkamah Internasional itu mengungkap keburukan akhlak moral dunia Barat. Ketika bicara humanism, bicara freedom, bicara itu semuanya nothing ketika peristiwa di Gaza ini tidak ada solusi. Oleh karena itu, dengan adanya dialog-dialog kecil seperti ini, mungkin bisa menambah feedback dan juga wawasan. Siapa tahu Pak Andries bisa jadi Menlu, sehingga bisa membesarkan ini menjadi sejarah. Nanti ada komunikasi antara intelektual dan para asatid dengan negara. Karena kalau negara tidak bisa nyambung dengan kaum intelektual, dan itu susah juga menjadi khair ummah. Mungkin tidak usah terlalu kembali ke belakang ke ummah-ummah yang seperti zaman khalifah. Tapi substansi ummah-ummah, meskipun ada border-border, tapi penguatan tadi, sains, teknologi, dan politik itu bisa ada di tangan kita. Insya Allah dengan sendirinya akan menjadi sebuah unity. Kalau kembali ke masa lalu juga kan agak berat juga. Kita tahu Bani Abbasiyah, Bani Safawiyah, Bani Mongolia, termasuk Turki Utsmani. Dengan sendirinya lenyap di Andalusia. Kalau hanya kembali kepada terma-terma itu saja, mungkin substansinya saja kita lebih perdalam. Kayak Erdogan mungkin omongannya adalah negara sekuler, tapi dengan step by step kan menjadi islami. Jadi jangan terlalu mengedepankan casing, mungkin lebih ke substansinya. Mungkin itu aja, Pak Dubes. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes ya. Saya jadi teringat ada buku dulu saya sangat suka ini, terbit tahun 2001. Ini ada tiga judul, ada tiga jilid, diterbitkan oleh Markazul Hadarah Lidirasat Asiasiyah, Civilization Center for Political Studies, ya, di Kairo. Ini di bawah supervisi Mustasyar Tariq Al-Bishri, kemudian juga Profesor Dr. Nadia Mahmud Mustafa dan Toha Jabir Ulwani, ya, jadi triple IT. Jadi memang proyek mereka ini adalah persis tadi apa yang disampaikan Pak Dubes. Barangkali ini kalau sekarang 2024, ini 2001, berarti 23 tahun yang lalu ini sudah diimplementasikan oleh proyek
pemikiran para intelektual di dunia Arab, terutama yang ada di Kairo. Jadi al-ummah fi qarnin. Jadi memuat tentang pentingnya umat Islam, para ulama dan intelektual serta bangsa-bangsa muslim ini memiliki paradigma tentang memandang bangsa-bangsa muslim ini sebagai sebuah satu kesatuan umat. Yang kedua, ada pengalaman menarik kemarin di Qatar. Saya baru pertama kali mengikuti majelis umum Persatuan Ulama Muslim Internasional yang ada di Doha, didirikan oleh almarhum Yusuf Qardawi. Jadi Ittihad Ulama ini itu ternyata diberikan kebebasan dan independensi yang luas. Ya. Jadi meskipun berbasis di Doha Qatar, tidak ada satupun bendera negara Qatar di situ. Atau bendera negara-negara Islam yang lain. Dia cuma satu. Benderanya lambang Ittihad itu sendiri. International Union of Muslim Scholars. Ketika acara pembukaan pun tidak ada satu sambutan dari negara Qatar. Jadi ini mencerminkan haibah ulama di atas negara, di atas bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dan kepemimpinan di Ittihad Ulama ini atau Persatuan Ulama ini itu dipilih secara demokratis. Bukan ditunjuk oleh raja, bukan ditunjuk oleh emir, bukan ditunjuk oleh orang yang punya uang atau punya saham dalam organisasi itu. Ini luar biasa, ya. Baru pertama kali saya menyaksikan organisasi ulama begitu independen, sangat demokratis dan mandiri. Meskipun seluruh fasilitas, bayangkan tiket, akomodasi, transportasi, hotel, semua makan 6 hari full board, itu semua ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri Qatar. Tapi tidak ada satupun bendera Qatar di situ. Mereka berbesar hati. Coba kalau Indonesia bikin seperti itu, bendera Indonesia di mana-mana. Saudi apalagi kalau bikin muktamar di Jakarta, bendera dia semua itu. Sama sambutannya Presiden Jokowi dan Raja Salman, kan begitu ya. Mengatasnamakan bangsanya sendiri gitu. Dan suka mengintervensi, mohon maaf ya. Negara yang menjadi tuan rumah organisasi internasional itu selalu intervensinya kuat. Apakah itu IDB, OIC, ya. Kemudian organisasi internasional Islam yang lain. Itu sangat ditentukan, didikte oleh dalam hal ini Saudi tentu sebagai tuan rumah karena memang saham dan dana terbesarnya dari sana gitu. Jadi ini berbeda, berkebalikan. Nah, inilah saya melihat inilah konsep umat yang real, yang nyata. Dia bisa berada di atas semua golongan, di atas tidak membeda-bedakan suku, bangsa dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir yang cukup menarik juga adalah ketika kita berbicara tentang umat ini harus menjadi sebuah paradigma, salah satu solusi barangkali dalam pembebasan Baitul Maqdis, karena para pembebas Baitul Maqdis ini terdiri dari orang-orang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan semuanya terlibat dalam proses pembebasan itu. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi selalu berpesan kepada para ulama, komandan panglima militernya pada saat itu, supaya mencari pasukan-pasukan yang berasal dari semua suku dan bangsa-bangsa muslim yang ada di dunia Islam pada saat itu, agar mereka terlibat, agar darah umat Islam dari berbagai negara, berbagai bangsa itu menyatu dengan tanah bumi Palestina, ya, ketika mereka menjadi syuhada. Jadi disitulah konsep umat itu muncul. Nah, itulah yang kemudian dipompakan oleh para ulama pemimpin yang ada di Ittihad Ulama Muslimin ini, yang insya Allah ini ke depan kita berharap, ya, teman-teman di Al-Fahmu Institute Baitul Maqdis ini juga terus menguatkan keilmuan di bidang masing-masing, dan kita akan
dorong nanti agar bisa menjadi anggota di organisasi ini. Karena ini sangat-sangat penting seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi. Saya kira itu, silakan Pak Dubes mohon ditanggapi dari semuanya ini. Ya, diberikan kesimpulan lah kira-kira bagaimana seperti itu. Opini. Terima kasih, Pak Dokter. Jadi, ini adalah fakta hidup yang harus kita terima, bahwa ada yang namanya nation state. Karena itu dari awal itu ketika saya ngomong umat, saya menghindari kata khilafah, karena yang akan kita hadirkan itu tampaknya bukan sebuah entitas politik, tapi perubahan paradigma. Ya. Gitu, yang tadi disampaikan oleh saya. Jadi perubahan paradigma bahwa kita harus mulai mengajarkan anak-anak itu, dan kita mengajarkan diri kita sendiri bahwa orang Afrika yang hitam di ujung sana itu, susahnya dia itu, kira-kira bahasa puisinya secara digital sumbari itu, yang tertusuk padamu berdarah padaku gitu. Jadi paradigma itu harus kita tumbuhkan bahwa susahnya orang Somalia itu adalah susahnya kita gitu. Kalau dia nangis, kita juga wajib nangis gitu. Kesusahannya orang di Filipina Selatan itu adalah kesusahan kita gitu. Nah, sampai kita bisa merubah paradigma kita sekarang, yang tadi saya cerita tentang paradigma sekarang ini kita gitu. Kalau terjadi apa-apa di Filipina Selatan, sebilang itu urusan pemerintah Filipina Selatan. Jadi paradigmanya sebetulnya saya kritik gitu, bahwa paradigma yang mendahulukan nation state gitu, ketimbang keumatannya. Pertanyaan besar ketika saya jadi diplomat Indonesia, jadi pegawai negeri, pertanyaan besar ketika saya memulai sekolah di akademi diplomasinya, kemudian dilantik jadi diplomat, resmi jadi diplomat, pertanyaan besar saya, apakah saya diplomat Indonesia yang kebetulan muslim, atau orang muslim yang kebetulan diplomat Indonesia? Itu pertanyaan besar, mana duluan gitu? Terus, mana yang lebih besar gitu? Faktanya adalah, begitu saya lahir belum, saya diazanin dan dikomatin dulu, baru saya dapat KK, gitu. Baru dapat KTP gitu. Jadi, ya saya sudah jadi muslim, baru saya jadi orang Indonesia, kan gitu kan. Bahkan saya masih di perut aja, masih jauh punya KTP, saya udah dibacain selawat gitu sama orang tua saya. Gitu. Jadi, muslim first gitu. Jadi, oke, saya diplomat Indonesia, tapi dalam hal, dalam hal hubungan dengan sesama, umat Islam, saya nggak boleh lupa bahwa mereka itu adalah umat Islam. Saya nggak sukanya saya sama Malaysia gitu. Saya nggak suka sama Malaysia gitu. Nggak suka sama Malaysia misalnya mungkin. Nggak suka sama Malaysia gitu karena dia mengambil lagu kita gitu. Tapi saya nggak boleh lupa bahwa dia adalah seorang Muslim. Gitu. Jadi kalau lewat konflik di antara umat Islam ini bisa kita kurangi gitu. Kita bisa fokus pada hal-hal besar, Bapak bilang tadi, teknologi, sains, gitu. Kalau kita bisa menyelesaikan hal basic gitu, umat Islam. Hal basicnya kan kita gandum nggak cukup gitu, berasal gandum nggak cukup buat umat Islam. Hal basic gitu. Orang mau ilmu itu nomor dua lah setelah urusan perut nih gitu. Gandum dan berasalnya nggak cukup buat Allah umat Islam gitu. Baru nanti yang basic keduanya adalah pendidikan atau pengetahuan yang harus kita address. Jadi saya memang tidak punya ilusi bahwa nation state ini akan hilang dalam 100-200 tahun itu. Mungkin akan butuh waktu lama. Tapi kalau ada orang bilang bahwa nation state itu adalah harga mati, final, itu ahistoris. Gitu. Karena kita pernah lahir sebagai dunia tanpa nation state. Gitu. Sejarah bilang nation state itu baru lahir tahun abad ke-19. Ini barang baru. Gitu. Dari 2000 tahun Masehi saja. Gitu. Itu dia baru 100 tahun, 100-150 tahun usianya. Gitu. Jadi kita pernah hidup tanpa nation state dan fine-fine aja. Dan kita cerita orang dulu tentang masa lalu itu juga baik-baik aja gitu. Ketika saya membayangkan kalau nation state ini dulu lahirnya terlalu cepat, mungkin 400-500 tahun yang lalu misalnya lahirnya nation state ini gitu. Mungkin level ilmu pengetahuannya manusia sekarang tidak pada tatakan saat ini gitu. Karena semua dibatasin, semua jadi properti, semua jadi milik gitu. Bayangkan imam-imam besar kita dari Asia Tengah jalan sampai ke Mekah dan sepanjang jalan menuntut ilmu gitu. Dan tidak pernah ada yang mengatakan bahwa itu dari ilmunya negara ini, ilmunya negara itu. Yeah. Gitu. Itu ilmunya Tuhan semua yang dia belajar gitu. Jadi pergerakan manusia pada saat itu membuat pergerakan ilmu pengetahuan juga begitu masif gitu.
begitu cepat gitu. Nggak ada tuh apa namanya seh-seh di Salatiyah itu mengklaim bahwa ini ilmunya Saudi. Mm-hmm. Jadi kalau kamu mau bawa ke Indonesia harus bayar lisensi gitu. Kan nggak ada tuh. Tapi kan dengan nation state yang sekarang ini, semua itu jadi ada sovereignty di situ gitu. Semua yang ada di situ, kalau digerakkan keluar, harus ada fee-nya gitu. Kurang lebihnya, harus ada izinnya gitu. Pada masa itu kan, pergerakan terjadi. Nah, untungnya nation state itu lahirnya di abad ke-19. Kalau saja dia lahir di abad ke-2000, mungkin kita ini masih agak-agak, masih apa, peradaban kita, teknologi kita sekarang ini mungkin masih sangat terbelakang gitu, peradabannya manusia gitu. Dan ini yang memperlambat proses apa namanya mobilisasi ilmu, mobilitas informasi dan sebagainya. Terus karena itu saya sepakat bahwa ini masalah spirit, masalah paradigma yang harus kita lakukan. Ada seorang sejarawan Inggris yang sangat terkenal dan saya pengagum beliau, ada dua, ada satu namanya Arnold Toynbee dari Inggris dan satu lagi namanya Daisaku Ikeda dari Jepang. Nah, sama-sama menulis mengenai sejarah peradaban-peradaban. Bukunya tebal, sama kayak gini lah bukunya tebal. Tapi kesimpulannya itu cuma singkat sebetulnya. Dari jatuh bangunnya peradaban, dia menarik kesimpulan bahwa peradaban-peradaban itu tidak dibangun oleh orang banyak. Peradaban-peradaban itu dibangun oleh segelintir orang yang sangat yakin dengan visinya, dengan pandangannya. Lalu dia bekerja, bergerak, dan gerakannya itu dirasakan benar, dirasakan manfaatnya oleh orang lain, lalu ditiru. Lalu jadilah itu peradaban besar. Kalau kita lihat peradaban Ottoman, mulainya dari sebuah suku kecil yang mungkin penduduknya tidak lebih dari 30 orang, namanya suku Iyi. Gitu. Terus tumbuh, suku Iyi itu yakin betul dengan sikapnya, terus tumbuh. Jadi besar. Usmaniyah gitu. Osman. Terus besar jadi sebuah imperium gitu. Begitu juga dengan peradaban-peradaban lain. Nah, inilah yang disebut dengan oleh kreatif minority gitu. Jadi minoritas kreatif. Nah, mudah-mudahan alekoh-alekoh kecil seperti ini yang kita bangun ini bisa menjadi kreatif minority bagi peradaban di masa mendatang yang bahwasannya rumah, bukan lagi terkotak-kotak di dalam nation state. Mungkin kita tidak akan pernah melihat tidak saat itu terjadi. Mungkin kita sudah segera lewat, bahkan yang paling muda di ruangan ini pun mungkin sudah lewat dalam masa itu nanti. Udah lewat, udah salam gitu. Tapi kita setidaknya menanam benih gitu. Menanam benih dari sebuah harapan bahwa suatu saat akan ada peradaban baru muncul. Peradaban yang tidak lagi mengenal sekat-sekat border ini gitu. Jadi mungkin itu secara umum yang ingin saya sampaikan. Tapi saya nggak bisa jawab satu persatu. Saya tadi lebih banyak menimba ilmu sebetulnya saat teman-teman ngomong. Jadi saya tidak menyiapkan diri untuk menjawab satu persatu masalah itu. Tapi saya punya keyakinan yang kuat bahwa ikhtiar-ikhtiar kecil seperti ini akan jadi akan jadi kreatif minority seperti yang dimaksud oleh Arnold Toynbee dan dari Saku Ikeda tadi. Gitu. Mudah-mudahan kan kita nggak ketemu sekarang aja kan sebagai teman, yeah. Kan? Jadi nanti kita masih punya kesempatan diskusi yang lain, insya Allah nanti kita saling kontak, mudah-mudahan kita bisa ngobrol dan bisa saling mengadres apa-apa yang tadi kita tidak bahas. Soalnya mungkin saya nggak sempat menjawab satu persatu, yeah. Pertanyaan-pertanyaan kan banyak banget dari pertanyaannya gitu. Padahal jawab satu aja belum tentu bisa gitu. Makasih sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada kekurangan, benar-benar cuma itu kemampuannya. Kalau ada kelebihan, saya datang semua dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua lantai 1. Ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu. Ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area servis. Sekarang area servis sound system, tempat wudhu. Alhamdulillah. Kamar mandinya. Area kitchen untuk kamar guru ya. Ruang service area. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf memberikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insyaallah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.